Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada bulan ini, bulan yang dimulakan Allah, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan, bulan yang dimana orang tidur mendapatkan pahala, bulan yang dimana orang tidur mendapatkan pahala, yaitu bulan Ramadan, kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu sabar dalam ujian. Wabashiris sabirin, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menjalankan ujian. Nah, gimana cara kita sabar dalam menghadapi ujian? Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua datang karena Allah, pasti ada kebaikannya. Sabar tingkatan kedua yaitu sabar dalam meninggalkan dosa. Wah, gini-gini juga ninggalin dosa juga butuh sabar. Sabar tidak ngomongin orang, sabar tidak berbuat fitnah, sabar tidak berbuat maksiat. Dan yang terakhir, yaitu yang paling tinggi, level 3, sabar dalam ibadah. Kalau yang level pertama, sabar dalam ujian. Yang level 2, sabar dalam meninggalkan dosa. Yang level 3, yang paling tinggi, yaitu sabar dalam ibadah. Sholat, kita harus sabar. Puasa, sabar. Zakat, sabar. Tapi ketiga-tiganya ini bukan pilihan. Wah, saya mah sabar dalam yang tinggi aja, bukan yang rendah. Bisa disebut wabashiris sabirin kalau ia memenuhi 3 kesabaran tersebut. Semoga kita dijadikan Allah orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, orang-orang yang sabar dalam meninggalkan dosa, dan orang-orang yang sabar dalam berbuat ibadah. Sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.